Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini hari Selasa tanggal 24 Desember 2019. Hari ini kebetulan saya libur karena berhubung besok tanggal 25 Desember itu hari Natal, jadi kantor sekarang libur dan saya berkesempatan untuk mencoba mancing. Dan pada kesempatan mancing kali ini saya sendirian, guys. Ini di belakang ini spot lama, spot Google Maps satelit juga. Karena Ling Sangkere udah libur duluan dan dia udah pulang kampung untuk tahun baru. Jadi saya sendirian ini, solo karir, solo trip, mencoba spot belakang ini. Dan alhamdulillah, berkat menabung, rencananya sih nggak pingin beli route ini. Dan saya akan mencoba mengamisi route ini, guys. Seahawk Explorer SP 817 Leap. 817 Leap. Yang mana ini lagi heboh di kalangan castinger dibahas karena reel ini sekilas mirip dengan Shimano Zodias ya, walaupun jauh kualitasnya tapi bentuk dari ini penampakan reel setnya mirip Shimano Zodias, ataupun kalau apa tuh drift tuh sininya ada bolong-bolongnya, tapi kalau ini identik mirip dengan Shimano Zodias dan sudah sama-sama juga menggunakan X-wrap dari blanknya ataupun cross-wrap nih, yaitu balutan-balutan di blanknya. Balutan apa ya namanya ya, pokoknya balutan ya sejenis karbon seperti itu, sehingga menambah power kekuatannya. Handlenya seperti ini, Seahawk Explorer SP. Dan untuk spesifikasi yang ini 817 lit, panjang 190. Oke, di belakang ini udah ada spotnya, kita coba langsung aja nanti mencoba di belakang ini, spot sini. Semoga langsung amis pada kesempatan kali ini. Rencana sih nabung mau buat beli route Rapala Koivu, tapi nengok ini jadi beralih ke ini, dan ini ujung ringnya udah full Fuji nih. Aduh. Oke, full menggunakan cross wrap ataupun X wrap. Walaupun tidak serapat dari Shimano Zodias ya, ini agak jarang-jarang. Dan pada kesempatan kali ini saya akan pasangkan route ini dengan Shimano SLX ST saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba tetap setia menggunakan Alphalure. Jika teman-teman ingin order ataupun ingin membeli, silakan untuk di Kota Jambi datang langsung ke toko Mutiara Pancing di Simpang Kasang, tempat Kecentrik Ayong. Kalau di teman-teman di luar Jambi, silakan kontak nomornya, ini nanti saya kasih tulisan nomor WA-nya untuk Bang Alfarid, owner dari Alphalure, langsung order aja ke beliaunya. Dan nanti jika teman-teman ingin memerlukan kebutuhan mancing, silahkan kontak ke Instagram saya, silahkan follow. Jika di daerah teman-teman susah untuk mencari peralatan casting ataupun memancing lainnya, bisa follow Instagram saya dan nanti saya bantu untuk mengorderkannya ke Kocedi Kayong, atau nanti saya kasih nomor WA-nya beliau. Oke guys, langsung saja kita ngucap semoga langsung amis. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, jalan mocel. Mocel
nyaris amis di pertengahan jalan mocel. Cilik tenan. Amis akhirnya guys, bawa anak ini guys, nyamber nyamber dari tadi. Hah, tadi mau cari terus, lumayan size nya kayak gini, udah bawa anak ini. Hah, Amis, kita foto dulu nanti kita rilis. Demi kelestarian alam, hanya mencari sensasinya saja. Tidak bawa ikan hari ini. Oke, kita rilis. Bye bye. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video dari saya, dan sekarang saya sudah kembali pulang ke rumah karena lapar guys, tadi pagi belum sarapan, dan alhamdulillah ada setrek satu dan yang mocel lumayan banyak ya, karena apa masih malu-malu nyentaknya rut baru. Untuk kesan memakai rut ini sangat recommended, sangat enak sekali buat long cast, dan untuk betot-betotan kayaknya lumayan kuat, jadi saya rekomendasikan untuk beli ini di harga sekitar 500 ribuan. Oke, jos. Dan kita sambung lagi di vlog memancing saya selanjutnya. Simak terus sampai